Iya, IV6. Atuh, nanti kita coba nanti kita coba ngurus deh pasarnya ya. Nah, tipe utamanya itu yang EV6 GT ya. Nah, kayaknya begini, Nana sebut sini. Oke. Kita bisa pegang ya. Akhirnya kita bisa pegang. Made in Korea. Wait. Oke, pasti sama dengan Hyundai i5. Ya, ada apa? Tuh, lihatlah ini. Tuh. Ya, EV6 GT Line. Ada orang masuk. Dah. Ini si bocil. Oke, masuk. Tuh, lihatlah lampusannya tuh. Kan, kamu ke sana. Oh, lampusannya. Oh, jadi ini sebenarnya lampu, kalau kita matiin lampu sennya, jadi kelihatannya itu seperti pusing gitu lah. Oke, ini Kia EV6. Nah, charge-nya itu di sini. Nah, tuh. Charge-nya di situ. Ya kan? Tapi kita gak usah review ulang lagi. Nah, karena kita udah tahu pasti. Ah, yalah. Oh, tutup aja. Tutup aja kayak gitu. Kayaknya gak bisa tutup manual. Oke, kita coba ini. Gimana rasanya nih? Wow. Ya, ada cewek. Udah keluar. Hah? Ada cewek. Gua gak mau kalau deket sama cewek. Ah, ada cewek. Ya, ada cewek. Udah. Ya, ada cewek. Ya, ada cewek. Udah keluar. Ya, ada cewek. Nah ini mbak. Tuh dia kayak gitu tuh. Waktu itu yang pernah kita ketemu tuh dia warnanya biru. Sementara yang di sini warnanya abu-abu. Ini apa namanya, abu-abu. Bannya matte. Mate ya, mate. Mate. Cuma sayangnya di sini gak ada. Apa tuh namanya, gak ada Kia Sportage. Kayak minggu lalu. Kok minggu lalu, tahun lalu. Sayangnya ya. Ah, BTW ini udah kasih penuh kan? Oh, kok udah kasih penuh, gua cabut nih. Ah, ini kayak physics gitu. Kia EV9 didatangkan dari Korea Selatan sih. Tuh Kia EV9. Tapi ini masalahnya bukan warna biru, ini warna putih. Semoga di Gias 2024 yang akan dimulai pada tanggal 18 sampai 28 Juli 2024 nanti bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat. Nggak tahu. Please do not lean on the glass, okay? Please do not lean on the glass. Huh? What? Ini kekeran, tapi versi kemah. Nah, ini belakang dari Kia EV9, tuh. Baru pertama kali aku lihat Kia EV9, ya kan? Tapi kita gak bisa otak-atik, ya? Kita bisa, cuma bisa lihat kanan di sini dipagari oleh kaca, ya? Sebenarnya sih aku pengen yang di BMW itu, sebenarnya aku pengen lihat ini yang fitur yang sangat canggih gitu, yang bisa jadi kayak TV gitu ya kan, di baris kedua gitu. Cuma gak bisa, dihalangi oleh adik gua. Jadi ya ini ya. Jadi agak susah, kecuali kalau aku sendiri yang datang ke sini itu mungkin bisa lah bebas. Bisa lah bebas. Kita lah bebas. Di sini ada Kia EV9.
Gitu. BTW di sini Kiai Vinan kita udah boleh ngelihat, Cok. Kita udah boleh ngelihat apa aja. Oke lah. Kia, Mustang dan Spiders. Sakri. Oke, gue tunggu sampai orangnya ini baru gue. Oke. Gua tutup baik. Oh, oke. Okay. Nah, tip. Oke. Ada keunikan apa gitu kan? Oke. Okay. Udah. Wow.